daripada kualiti animation yang diorang hasilkan sampailah macam mana diorang layan staff-staff diorang, aku boleh fikir satu je anime studio yang buatkan aku lagi suka dekat medium ni. Kyoto Animation ataupun KyoAni diasaskan pada tahun 1980 dan berpusat dekat Kyoto. Malangnya 2 tahun lepas, studio satu Kyoto Animation telah diserang dan dibakar, menyebabkan 36 orang terbunuh dan 33 yang lain cedera. Seorang lelaki dilaporkan telah mencurah cecair dipercayai petrol ke bangunan studio berkenaan. Pelbagai pihak dari dalam Jepun dan seluruh dunia bantu KyoAni ini dan sekarang diorang dah kembali buat anime balik macam Violet Evergarden Movie dan Miss Kobayashi's Dragon Maid Season 2. Jadi kat sini aku nak bagi 3 recommendation anime yang KyoAni buat yang memang favourite aku sampai sekarang ni. KyoAni ni famous sebab anime slice of life yang diorang buat memang best. K-On! Cerita pasal 5 orang budak perempuan yang buat club music dan macam mana diorang kawan sampailah diorang graduate dari high school. Make sure untuk prepare tissue untuk final season dia. Salah satu sebab lain kenapa aku suka KyoAni ni sebab diorang banyak pakai animator perempuan dalam anime diorang. Boleh tengok macam mana style diorang ni dalam Violet Evergarden yang aku rasa antara series yang paling lawa yang pernah aku tengok. Asylum Voice cerita pasal Shoko Nishimiya yang bisu dan Shoda Ishida yang dahulunya bully Shoko ni. Bila dah makin dewasa, Shoya ni menyesal dengan apa yang dia dah buat dan nak tebus balik kesalahan dia. Cerita ni heavy sikit, tapi try lah korang tengok sendiri movie ni macam mana. Ada banyak lagi anime daripada Kyoto Animation yang aku suka, contohnya Clannad, Love Shinobi and Other Delusions, Sound Euphonium, Nichijou, Amagi Brilliant Pop dan macam-macam lagi. Taigo ni narimashita ga, anime ya ima made no subete wo atate kureta Kyoto Animation no staff ni kanshya shitai to omoimasu. Kono nochi no tenkai mo tanoshimi shite imasu. Hontou ni hontou ni arigatou gozaimasu.